Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman budiler, salam satu laras, salam budiler ya, jumpa kembali. Oke, nah kali ini kita sudah standby, ada sebuah unit senapan yang cukup legend dan juga cukup best seller di gudang kami atau di toko kami, yaitu Predator Black Army Phantom Full CNC ya, teman-teman budiler. Dan banyak sekali nih para sobat-sobat semua yang menanyakan terkait power FPS maupun juga berapa kali shoot sih yang bisa dihasilkan dari senapan ini ketika diisi full angin. Dan kali ini kita sudah menyiapkan, sudah kita siapkan dan sudah kita isi anginnya sekitar 2700 PSI, teman-teman bediler. Dan kali ini kita juga pasang magazin dan kita akan coba membuktikan, kasih pembuktian kepada teman-teman semua yang ada di rumah terkait berapa kali shoot sih senapan PCP Predator Black Army Phantom dan juga berapa FPS yang dihasilkan dari senapan ini. Benarkah senapan ini termasuk salah satu senapan yang powernya besar dan juga mematikan? Atau memang benar senapan ini masuk kategori big game, itu pantas nggak sih teman-teman? Nah, maka dari itu kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya dari awal itu sampai habis. Oke teman-teman, kita budiler langsung saja. Kali ini kita gunakannya, kita sudah pasang magazinnya, kita start di angin 2700 ya, start di 2700 PSI dan kita gunakan mimisnya, pakai mimis Jawara GR8 ya. Oke, kita coba, kita kokang langsung. Oke, kita coba untuk tembakan yang pertama dengan start angin di 2700 PSI. Segitu ya. Oke, tembakan yang kepiro? Kedua. Oke, tembus 1000. Tembakan yang ketiga. Mantap. Oke, tembakan yang keempat. Tembakan yang ke-5, tembakan yang ke-6, tembakan yang ke-7, tembakan ke-8, tembakan yang ke-9. Oke, kita lanjut untuk tembakan yang ke-11. Tembakan ke-11, ke-12, ke-13. 14, 15, cukup masih stabil ya teman-teman, dia masih berada di 960-an. Oke, tembakan ke 16, 17, tembakan ke 18, ke 19, tembakan ke 20. Oke, di tembakan 20 anginnya sisa di 1800 PSI dari start di 2700 ke 1800, berkurang sekitar 900 FPS menghasilkan 20 kali tembakan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ke 21, tembakan ke 22, 23, 24, tembakan ke 25, ke 26, tembakan ke 27, 28, tembakan ke 29, tembakan ke 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir 40. Oke, di 40 kali tembakan sisa anginnya masih sekitar 1800 PS. Masih di sekitar 1300 PSI ya, teman-teman bediler. Jadi cukup lumayan irit juga nih. Jadi untuk kalian semua yang memang tertarik untuk membeli senapan PCP Predator Bocap Phantom ini, bisa untuk langsung order sekarang juga. Untuk powernya cukup menakjubkan ya, cukup istimewa juga. Sekelas untuk PCP Big Game, dia ini support banget, stabil juga, powernya juga gede. Jadi untuk kalian yang ingin order, bisa order sekarang juga. Mungkin sekian dulu informasi dari saya, semoga video kali ini memberikan gambaran dan juga pandangan kedepannya untuk kalian yang ingin beli PCP Phantom ya. Sekian dulu informasinya, terima kasih dan salam satu laras.